Innalillahi wa innalillahi rojiun, kabar duka dari Nurul Arifin. Pecah tangis Nurul saat tahu putrinya telah pergi tuk selamanya. Kematian bisa datang di mana saja dan kapan saja, entah itu sedang di jalan, makan, tidur, bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah juga saat beraktivitas. Segenap kru kerabat seleb turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe juga tekan lonceng notifikasinya, agar sahabat tak ketinggalan kabar terkini. Jika sudah, mari simak videonya. Baru-baru ini diketahui, kabar duka tentang meninggalnya Maura Magnalia Madiaratri yang merupakan putri Nurul Arifin pasangan Mayong Suryo Laksono. Sementara Nurul Arifin membenarkan kabar meninggalnya sang putri tersebut. Dengan suara bergetar, aktris dan politikus itu mengatakan Maura tutup usia pada Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022, sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat itu Nurul Arifin juga mengatakan Maura meninggal saat di meja makan rumahnya. Iya betul, baru tadi malam, dia si jam 2 waktu Indonesia Barat, kita tidur dia masih di meja makan ya, kata Nurul Arifin, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Nurul Arifin mengungkapkan kematian putrinya baru diketahui beberapa jam kemudian. Waktu itu, yakni salah satu pembantu rumah tangganya yang menemukan Maura sudah tak bernyawa di ruang makan rumahnya. Kami udah tidur, pas masuk kamar, terus pagi-pagi jam 4.30 waktu Indonesia Barat lah, pembantu yang menemukan dia, jelas Nurul Arifin. Nurul menyebutkan sang putri tercintanya meninggal dunia diakibatkan serangan jantung. Saat mengatakan hal tersebut, tangis Nurul pun pecah, mendadak, meninggalnya, jantung, katanya sambil menangis. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.